berkaitan dengan Taman Siti Indah yang dimajukan oleh pemaju YMN Properties, yang mana ada sikit masalah. So secara background dia, projek ini adalah projek persusahan, yang mana kerajaan telah pilih YMN Properties pada tahun 2009, dan dalam projek ini pemaju kena siapkan sebanyak 639 unit rumah mampu milik yang harganya RM110,000 dengan keluasan 1005 kaki persegi. Okey, so projek ini telah dimulakan pada tahun 2012 oleh pemaju, yang mana rumah ni adalah rumah apa nama ni, teres 2 tingkat dengan dilengkapi 3 bilik dan juga 2 bilik air. Walau bagaimanapun, pada tahun 2013-14, syarikat ada sedikit mengalami masalah aliran tunai, dan tambah pula ada kenaikan harga barang dan sebagainya. Maka syarikat ada sedikit masalah. Tambahan lagi pula, ada sebilangan daripada pembeli-pembeli yang ditawarkan ini, walaupun ditawarkan tapi dia tidak dapat pinjaman. Sama ada tidak dapat pinjaman kerana pinjaman tak lulus, ataupun mereka saja apa dia hold, dia tak pergi pun kepada sektor keuangan untuk dapatkan pinjaman. Jadi bila sebahagian daripada pembeli-pembeli ni tak dapat pinjaman, jadi dia, pemaju tak dapat duit, jadi dia punya pusingan, dia punya rolling pun bertambah problem. Yeah. Jadi projek itu telah tergendala, tapi kita tak kategorikan sebagai projek tergendala. Kita Jabatan Perumahan kategorikan sebagai projek sakit. Yeah. Walaupun sampai hari ini tak dapat diduduki semua, projek ini ada 4 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3A dan fasa 3B. So fasa 1 dia orang dah dapat kunci pun, dah duduk pun. Okay, untuk fasa 1 ada sebanyak 212 orang dah duduk pun sekarang. Okay, so ada lagi 407 orang yang belum dapat diserahkan kunci. Dekat site rumah tu memang dah ada, cuma finishing je. Dah 90% dah untuk buat jalan dan sebagainya. Maknanya rumah tu dah ada. Cuma lah kerana pemaju ni ada masalah kewangan, tambah lagi pula pada tahun 2014 pembeli-pembeli ni telah bawa isu ni ke tribunal perumahan oleh kerana lewat. So dalam tribunal perumahan ini, maka akhirnya apa nama ni, pemaju telah dikenakan LED. Okay. So jumlah LED yang dikenakan oleh pemaju ni adalah sebanyak 18.7 juta. Sangat banyak. Jadi pemaju sekarang dia agak apa nama, bertambah susah dahlah nak siapkan projek ni. Projek ni tak untung. Kemudian pembeli bawa ke tribunal, tribunal jatuhkan hukum kena bayar 18.7 juta. Untuk yang fasa 1 yang dah masuk rumah masing-masing, pemaju dah bayar sebahagian RM564,972.88 LED. So ada lagi 3.38 juta lagi. Jadi maknanya pemaju pernah tak dapat siapkan ikut masa sebab ada masalah kewangan, dan juga dia terpaksa akan tanggung LED. Kan, dahlah projek tak untung, kan, projek orang milik kan. Okey, di pihak kerajaan kita telah putuskan supaya KPRG akan masuk untuk bantu siapkan. Yeah. Projek ini bukan projek terkenala tau. Ini projek sakit. Sebab kita tak nak, kalau kita istiakan sebagai projek yang terkenala, yang tak siap ni, nanti terpaksa ada apa nama, nak cari pemaju baru dan sebagainya, itu akan proses lagi panjang. Jadi kita bincang dengan Jabatan Perumahan, just kita kata ini projek sakit yang mana kita akan teruskan juga. So langkah kerajaan negeri, kita minta KPRG akan bantu untuk siapkan lagi 10% iaitu jalan,
dan perkara lain lagi lah. So statusnya begitu. Jadi saya harap di peringkat pembeli, kalaulah mungkin agaknya lah pembeli-pembeli ni boleh bincang sikit, maknanya boleh bincang dari segi LED yang dikenakan tu yang tak membebankan pemaju, mungkin itu akan dapat membantu lagi mempercepatkan usaha kita untuk menyelesaikan taman ini. Jadi saya selain daripada kita minta pemaju setakat ini bagi kerjasama. Maknanya pemaju telah setuju pada kerajaan dan benarkan KPRJ masuk. KPRJ pun dah tengok site. Kita pun ada gambar-gambar yang sebagai bukti bahawa kita nak bantu. So, jadi ini saya mintalah kalau pembeli boleh bincang slightly flexible supaya beban pemaju ini dapat dikurangkan dengan bincang balik LED yang dikenakan pada pemaju. Saya minta para pembeli faham. Kalau dapat bagi sama lagi baik. Tinggal sikit lagi. Maknanya kalau semua jalan elok, by Oktober kita boleh serahkan rumah ni.